Halo semuanya, ketemu lagi bersama Paeja Story. Nah, langsung aja ya, hari ini saya akan review kuliner. Nah, kuliner ini berada di Jalan Yudhanegara, Kota Tasikmalaya ya guys. Dan ini dia adalah rumah makan Mutiara Seafood. Nah, bagaimana keadaannya? Ada fasilitas apa aja di dalamnya? Terus ikuti ya. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, biar saya lebih semangat untuk review-review kuliner selanjutnya. Oke, kita langsung aja berada di lantai 1. Iya ya, ada akuarium yang baru. Jadi tempat makannya dari samping ini dalam kaca ya guys. Dan juga teman-teman bisa makan di daerah sini. Nah, di tempat ini juga teman-teman bisa booking dulu ya, ataupun kalau misalnya ada acara teman-teman bisa booking di lantai 1. Nah, ini keadaan WC-nya ya guys, bagus, sangat bersih ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa makan di lantai 1 ataupun nanti di lantai 2 ya. Nanti akan saya lihatin di lantai 2 ada apa aja. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Jadi teman-teman, di Mutiara Seafood ini makanannya banyak sekali beragamnya ya. Yang utama itu adalah makanan seafoodnya, cuman teman-teman juga bisa pesan makanan Sunda ya, ataupun misalnya kalau mau ikan tawar juga ada di sini. Pokoknya komplit ya. Oke, langsung aja. Jadi ini adalah fasilitas yang berada di lantai 2 ya guys. Hampir sama dengan lantai 1, cuman untuk lantai 2 lebih luas. Jadi kalau misalnya ada acara atau event, teman-teman bisa booking di lantai 2 ini. Sudah tersedia juga untuk sound system. Dan ini ya in focus teman-teman. Pokoknya enak lah. Nah, ini dia ada contoh untuk masakan di Mutiara Seafood ini ya. Dan ini dipesan bukan khusus untuk seafoodnya ya. Nah, jadi makanan yang lainnya juga tersedia ya. Ini ada capcay, ada ayam dan gurame ya. Makanannya dijamin enak-enak ya guys. Dan untuk masalah harganya itu ada yang seneng lah pokoknya untuk harganya ya. Jadi ya teman-teman, lihat lagi saya ini. Dan teman-teman berkunjung ke rumah makan ini. Demikian review singkat saya kali ini ya. Sampai jumpa di review kuliner selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.